shoes on the high road, dodging the potholes, tied up in a blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope, my feet get nice cold, my head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Hai semua, balik sama gua. Kali ini gua main game Black Clover Mobile cuy, tentunya ya. BCM global, bukan yang versi apa sih namanya, Jepang ya. Ini yang global, dan kali ini gua akan buat konten beberapa alasan kenapa Black Asta lu nggak bisa one shot di PvE cuy ya. Kalau untuk PvP faktornya banyak beda ya. Soalnya ya PvP ya tergantung lawan juga. Ya udah, let's go. Kita langsung aja. Pertama, kenapa Black Asta kalian nggak bisa one shot di PvE itu? Banyak orang mau punya Black Asta tapi ya awal ilusinya belum tamat gitu, bahkan masih di level stack yang di bawah 95, banyak banget ini gitu ya. Jadi kenapa alasannya ya, pertama kita lihat stat dulu. Black Asta lu tuh bintang berapa? Kalau Black Asta lu bintang 5, SP-nya juga kayak gua gini bintang 5. Ya, SP-nya bintang 5 tapi nggak bisa one shot. Nah, berarti faktornya beda lagi. Bukan yang pertama ya ini, lihat dulu. Black Asta lu B5, SP-nya bintang berapa? Bisa minimnya itu SP bintang 2 udah enak sih. Seharusnya udah enak ya, meskipun nggak bintang 5, bintang 2 itu udah enak ya. Minimalnya itu. Bahkan bintang 3 itu udah waduh. Udah lebih pasti lu bisa. Awal ilusi lu bisa lantai 95 mungkin harusnya. Dan stat Black Asta lu yang kedua ya, Black Asta itu statnya harus dibagusin cuy ya. Black Asta lu harus dibagusin statnya. Kayak attack tuh harus ya. Kalau bisa attack tuh di atas 20.000 ya. Sebenarnya minim attack Black Asta itu kalau menurut gua 25.000 ya untuk sekarang ya, minim itu 25.000 ya. Ini aja punya gua Black Astanya masih 23 ya. Masih kurang ya. Kurang dikit lagi. Minimnya 25-an lah. Minimnya. Kalau udah 30k lebih itu udah Black Asta lu, meskipun anti sihir lu nggak nyala, tapi Black Asta lu tetap ngasih damage yang sakit. Ya. Karena kalau Black Asta kan agak susah kalau untuk PvP ya. Kalau attack-nya kecil, tapi kalau untuk PvE ya, B. Ya nggak terlalu fokus ke attack, tapi fokus ke defense sama crit rate. Kedua harus fokus ke SP-nya juga. Oke. Nah, kalau lu statnya udah kayak gini, kayaknya gua gini lah kurang lebih ya, mendekati lah ya. Entah attack lu lebih bagus, lebih tinggi. Tapi kalau untuk PvE itu lebih ngarah ke defense ya. Ke defense, ke crit rate. Kalau bisa ke damage juga bagus. Udah. Ngaruh di situ aja kalau untuk stat ya. Kalau untuk SP ya udah pasti minimalnya bintang 2 SP-nya ya. Kalau lu nggak ada SP-nya ya udah, mendingan lu tuker akun. Mau ngapain lagi? Nah, stat tuh kalau bisa crit rate-nya, defense di up. Yang ketiga ya, masuk yang ketiga nih sekarang. Yang ketiga ini sebenarnya hampir kayak harusnya semua orang tuh udah pada ngerti lah ya. Udah pada ngerti dan pasti di up harusnya. Tapi mungkin aja ada beberapa orang yang nggak di up. Apanya tuh ya bang yang nggak di up? Skillnya mungkin ya. Kenapa Black Asta lu nggak bisa one shot di PvE? Mungkin skillnya nggak lu up. Karena di skillnya itu kan naikin damage ya. Ya, dan lu lihat di situ di skill ultinya itu damage dia dari attack cuy. Ya, jadi begitu lu keluarin skill, damage skill attack dia tuh naik cuy. Kalau udah level 5 itu udah lu kaliin aja ya 25% berapa kali tuh? 1 2 3 4. Ya kaliin 4 aja, 25% kali 4. Nambah berapa persen skill attack ya? Skill itu yang naik ya. Skill attack ya, bukan attack yang naik Black Astanya, tapi dari skillnya cuy. Cuman emang skill dia ini ya dari attack. Kalau ultinya dan ada damage di luga, dan di sini kalau anti sihirnya nyala ya udah GG pasti dia, ada taun juga. Dan dia bisa remove barrier, ya harusnya bisa one shot banget ya. Skillnya jangan lupa di up. Skill 2 juga di up ya, meskipun skill 1 nggak terlalu perlu di up. Mungkin level 2 level 3 juga nggak apa-apa. Tapi ulti sama skill 2 nya jangan lupa di up.
ke level 5. Tuh ya. Apalagi ultinya perlu banget level 5. Kalau lu enggak up ya mungkin itu juga bisa jadi masalah. Kenapa berasa lu enggak bisa one shot di PvE? Nah, itu udah Mas, udah 3 cuy ya. Udah 3 alasan. Dan alasan selanjutnya ya. Alasan keempat. Kenapa berasa lu enggak bisa one shot di PvE? Bisa jadi di talent. Talent juga lumayan pengaruh ya. Talent juga lumayan pengaruh. Mungkin lu taruh di sininya enggak pakai yang di event. Atau mungkin lu taruh endurance atau lu pakai yang damage race yang enggak dibutuhin dengan statnya si Black Asta. Black Asta butuh defend setinggi-tingginya, anjir setinggi-tingginya ya, enggak tinggi-tinggi amat lah ya. Masih bisa di kirain juga, jangan defend doang tinggi kreatifnya berkayu lagi nanti. Ya, itu yang gua bilang ketika Black Asta lu jalan nguarin skill damage putih. Enggak kritikal, kalau kritikal lu sakit banget cuy. Damage deal dia dikaliin dan itu keluar kritikal ya lu kaliin dia damage-nya berapa gila gitu. Ya, di sini juga ngaruh kalau mau defend-nya gede banget ya. Di sini lu ambil defend presentasi cuy. Di sini jangan lupa dari talent dan di sini itu lu bisa tambahin attack dia meskipun emang attack yang enggak guna untuk dia ya, attack-nya bagus. Nambahin attack. Lumayan naikin attack dia 500. Kalau di sini itu bebas, yang penting itu adalah yang di sini ya, batu yang talent ini. Oke, terus apa lagi kira-kira? Udah ada 4 alasan kenapa Black Asta lu nggak bisa one shot di PvE ya. Jadi lu nggak usah tanya gue lagi kenapa bang, gue kok PvE gue ini ya oleh ilusinya setak nih lantai 90 bawah. Ya, kalau lu punya Black Asta dan lu gak bisa tamatin Aula Ilusi ya, mungkin Black Asta lu seperti yang gue bilang tadi. Ada beberapa alasan yang gue bilang tadi ada di Black Asta lu, makanya lu susah di Aula Ilusi. Iya kan? Apalagi apakah emang harus pakai Ratu Penyihir bang ya? Ratu Penyihir itu cuma mempermudah lu kalau lu jadi pakai Monored tuh lu di PvE bisa ada immortalnya dan lu lebih cepat ngaktifin anti sihirnya dibanding lu nggak pakai. Tapi ada kemungkinan juga tanpa Ratu Penyihir lu bisa aja menang Aula Ilusi meskipun nggak bawa dia. Yang penting stat Black Asta lu udah bener, yang penting build-nya bener aja, kagak aneh-aneh ya cuy ya. Mungkin udah ya, kayaknya gini aja beberapa alasannya kenapa Black Asta lu nggak bisa one shot. Mungkin gua tambahin tadi udah berapa alasan? 4 ya. Mungkin gua tambahin yang kelima kalau emang tadi 4. Yang kelima adalah mungkin power up lu kurang. Ya udah gitu aja lah. Thank you.